Oke, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi untuk di video hari ini tuh kita mau nge-review ini Suzuki DRZ 400. Ntar ngambil HP dulu. Nah, jadi ini dia. Ini tuh Suzuki DRZ 400. Kayaknya ini mah yang tipe SM atau yang supermotonya, karena kelihatan dari ini nggak ada kickstarter. Dia cuma electric starter doang. Kan biasa kalau motor nggak ada kickstarter tuh identik buat motor aspal. Kayak KLX sama The Tracker kan beda. KLX kan versi trail, The Tracker kan versi versi apa? Versi aspalnya. Dan kalau untuk KLX kan double starter, electric sama kickstarter. Sedangkan The Tracker kan cuma electric doang, nggak ada kickstarternya. Jadi kayaknya ini mah yang tipe SM, kalau nggak salah ya. Soalnya lupa juga tadi nanya, mau nanya apa? Tipe apa? Lupa. Karena untuk DRZ tuh ada 4 tipe. Ada yang 400, 400E, S, sama 400 SM. Dan ini kayaknya 400 SM, apa? 400 SM. Ini kita nge-reviewnya di kampus, di parkiran kampus Unpas. Tuh, kampus aing sih ini mah. Tapi sepi karena nggak tahu masih online. Nggak tahu sampai sekarang kenapa masih online. Padahal tempat lain udah pada offline. Oke, kita lanjut. Jadi untuk spesifikasinya tuh kalau motor ini tuh mesinnya 400cc atau 398cc kalau dibulatin jadi 400cc. Terus 4 klep DOHC. Untuk sistem apa? Bahan bakarnya ini masih pakai karburator. Nih. Jadi masih karburator karena ini keluaran kalau nggak salah tahun 2005 sih kalau yang tipe SM itu. Kalau yang tipe 400 biasa itu dari tahun 2000. Dan motor ini tuh dulu pernah dipasarin resmi di Indonesia. Tapi nggak tahu kayaknya berhenti, berhenti dipasarin nggak tahu kenapa. Ini motor udah di ini sih udah lumayan dimodif untuk aksesorisnya juga dan harganya juga lumayan aksesorisnya ini. Contohnya ini kayak ini. Kita mulai dari ini. Handguard. Ini handguardnya kiri kanan pakai Barkbuster. Barkbuster, aduh. Lidah aing kelipat, cok. Barkbuster. Ya harganya kalau Barkbuster tuh kisaran 2 jutaan lebih lah. Handguard doang itu, cok, kiri kanan. Kalau untuk handle nih di kiri kanannya pakai Zeta. Ini Zeta kiri kanan. Terus kalau untuk knalpotnya ini tuh make Acra Profik. Cuma labelnya nggak ada. Kayak udah dicabut kayaknya labelnya. Knalpotnya make Acra Profik. Terus kalau kaki-kaki kayak ini masih full full original kaki-kakinya. Untuk velgnya kayaknya masih full bawaan. Kalau bannya ini make apa ya bannya? Batlax ukuran yang depan ukuran 120/60. Yang belakang sama kan Batlax, iya Batlax juga yang belakang. Cuma ukuran ukuran berapa ini? Mana? 140, oh 160. Jadi yang belakang ukuran 160/60 juga. Dan untuk dekalnya ini dari Dirty Heroes Graphic nih. Cuma ini agak kotor, cok. Maaf, mohon maaf soalnya tadi di bawah hujan di daerah Ciamplas ke bawah hujan. Tapi nggak tahu ke atas ini kering. Nggak tahu kenapa hujannya setengah-setengah. Ngelek mungkin karena jaringan. Jadi ini dekalnya tuh konsepnya ngikutin apa ya? Biasa kalau kalian ngeliat tuh nose art ini moncong hiu di pesawat tempur zaman-zaman dulu itu kan ada seni-seni seni nose art kayak gini kan, yang di moncong depannya itu gambar moncong hiu, digambarin moncong hiu kayak gini. Jadi konsepnya tuh ngikutin kayak gitu. Tapi warnanya full hitam, hitam abu-abu. Hitam abu-abu merah, campur putih lah. Kalau untuk headlamp depannya nih udah make Daymaker. Iya, dalamnya udah dikasihin Daymaker tapi enggak tahu ini kayaknya satu set sama reflektornya atau enggak tahu. Pokoknya lampu depannya udah pakai Daymaker. Ini lumayan terang sih Daymaker-nya. Terus jalur roda. Ini jalur roda pakai diganti juga pakai aftermarket tapi nggak tahu merek apa. Jalur rodanya nggak pakai frame slider, cuma jalur roda doang depan belakang. Sama ini engine guardnya yang bawah di karbon, cuma yang kiri kanan doang. Kalau untuk yang bawahnya tetap aluminium.
Ini ada tiga, jadi terpisah jadi tiga bagian engine guardnya ini. Karbon kiri kanan sama aluminium. Terus apa lagi yang dimodif? Stang, kalau stang nggak tahu ini pakai merek apa. Ini ada kelihatan nggak mereknya? Oh, jadi kalau untuk stangnya ini bawaan, tapi bawaannya merek rental. Udah bawaan dari DRZ-nya, merek rental. Terus untuk saklar kiri kanannya mah ori. Ini masih bawaan. Cuma kalau speedometernya ini nggak tahu diganti nggak? Soalnya udah full digital dan dia apa berwarna, warna biru. Nggak tahu diganti atau enggak. Terus apa lagi? Ini nih yang unik. Jadi tutup olinya tuh di rangka, Cok. Nih. Tutup oli mesinnya di rangka pakai Zeta. Jadi nggak ada di bawah sini. Atau di sebelah kiri nggak ada. Jadi ngisi olinya tuh dari rangka sini. Unik kan? Makanya tadi apa kemarin pas make ini tutup buat apaan anjir, aing mikir, mikir apa? Pertama mikirnya teh mungkin buat air radiator, ngisi air radiator. Ternyata katanya buat apa ngisi oli, Cok, di rangka. Ngisi olinya dari rangka anjir. Unik memang motor. Terus apa lagi? Swing arm mah USD semua bawaan, masih bawaan. Terus lampu belakang juga ini masih bawaan juga. Kalau lampu sennya nggak tahu, kayaknya udah diganti. Soalnya udah model smoke sih. Kalau model smoke, kayaknya mah udah diganti. Ini masih pakai spakbor semua, karena emang cakep sih pakai kalau pakai spakbor nih motor. Terus ini ada tambahan behel besi juga buat apa sih namanya? Barang, buat ngikat-ngikat barang. Untuk selebihnya itu masih part-part ori semua. Cuma paling di karbon kayak misalnya ini cover master rem, terus cover knalpot sama cover apa kaliper sama piringan belakang itu di karbon. Ini monoshocknya juga masih bawaan semua karena nggak perlu diganti, udah bagus, ngapain diganti juga, Cuk. Spion juga ini masih bawaan, masih orinya kotak bulat, jadi kesannya tuh emang kesan apa ya, jadul gitu kan. Motor apa zaman-zaman dulu kan spionnya kotak kayak gini kan, gede. Untuk tarikan mesinnya mah jangan ditanya, 400 cc, jadi udah tau lah ya larinya kayak gimana. Dan udah tau lah mesin-mesin Suzuki itu kayak gimana. Mesin Suzuki udah terkenal dengan itunya lah. Untuk posisi ridingnya tuh ini enak, nyaman. Kemarin pas NR tuh nyobain apa ya, posisi ridingnya tuh enak. Ini kalau dipakai jalan jauh tuh nggak akan capek kayaknya nih. Karena emang konsepnya ini buat touring sih, supermoto touring dibikinnya. Jadi pakai motor ini tuh dibawa santai enak, dibawa ngebut enak, apalagi dibawa jalan jauh. Cuma ya itu sih permasalahannya. Kalau pakai ini kaki tuh berasa kayak apa nih? Di sebelah kompor gitu. Karena hangat. Ya iyalah, soalnya kan mesinnya 400 cc, Cok. Jadi panas. Cuma ya wajar sih. Asal nggak overheat aja. Kalau untuk harganya tuh motor ini tuh kayaknya bekasnya kisaran 50 sampai 80 jutaan. Itu tergantung kondisi mungkin sama surat-suratnya. Pokoknya kisaran segitu, 50 sampai 80 jutaan tergantung kondisi dan surat-suratnya. Dan motor ini tuh kapasitas tankinya gede. Ini tuh 10 liter. Nih, sampai bawah tankinya sini. Kapasitasnya tuh 10 liter. Karena emang mungkin buat konsepnya emang buat touring, jadi harus tangki besar. Karena kalau tangki kecil nggak enak buat touring, Cok. Bolak apa? Harus singgah-singgah ke pom bensin terus. Kalau untuk kapasitas oli mesinnya mah sama, tetap 2 liter. Karena kan kapasitas apa, kapasitas di atas 150 cc, jadi kapasitas olinya tuh 2 liter. Dan mungkin sekarang kita coba cek sound knalpotnya. Ini knalpotnya adem sih suaranya. Kalau di RPM bawah dia nggak terlalu ini, cuma sekali digeber juga telinga ini, Cok. Kedengaran sih enggak, kedengaran enggak sih kalau pakai mic kamera ini? Coba kita geber, tapi jangan terlalu digeber juga. Tapi enggak apa-apa sih. Soalnya kampusnya sepi juga, kosong.
Udah, nanti kita paling test light aja biar bisa dengar suaranya. Karena suaranya kalau digeber lumayan keras juga anjir. Oke. Jadi sekarang kita lanjut test light sebelum keburu hujan karena udah mulai-mulai mendung. Dan kayaknya kita test ride-nya ke yang sepi, apa sepi-sepi lagi, apa sih, dekat-dekat aja. Karena kalau ke Asia Afrika pasti macet, cuk. Kita bikin ribut di kampus anjir. Mana suaranya gede lagi. Eh, Pak. Untung diizinin masuk. Kemarin-kemarin mah enggak diizinin karena masih offline. Kamera terlalu ke bawah enggak? Enggak ya. Ini nyaman sekali anjir. Apa posisi ridingnya, handlingnya juga enak, ringan ya, meskipun bobotnya agak berat. Kita test ride ke mungkin muter Ciamplas, jangan Ciamplas deng, ini aja lah, Pasupati kan, kita pulang ke sana, nanti kita lewat Pasupati terus naik ke atas. Berarti dompet tadi udah kan? Bener udah. Berarti kita lewat Ciamplas, bener. Ciwok, lewat Ciwok terus belok kiri. Nanti muter di ujung kita naik ke Pasupati. Pa pa pa. Kebiasaan pakai 150, jadi pas pakai 400 tuh rasanya enak sekali anjir tarikannya. Torsinya juga ini gede, kalau nggak salah tuh 34 atau 35 Nm gitu torsinya. Jadi ya cukup gede, lumayan gede, bukan cukup lah. Ya iyalah, nggak gimana nggak gede, cuma 400 cc anjir. Ini speedonya belum jalan, nggak tahu belum dikonekin atau gimana, belum disetting atau diatur, karena ini motor juga baru jadi sih, baru jadi terus jarang dipakai juga, cuma buat pajangan. Jadi ya udah, tadinya mau nge-review KLX 450, cuma kayaknya lebih ganteng ini sih, lebih ganteng DRZ. Ah, maksudnya ya sama-sama langka juga sih KLX 450 juga, tapi ya lebih senang ke inilah, DRZ. DRZ 400 kesannya tuh jadul-jadul tapi cakep anjir, rapih gitu. Kalau yang hobi-hobi trail jadul mah pasti lihat ini tuh beh, wah tuh tarikannya tuh enak parah anjir. Aing salah jalur anjir, seharusnya lewat sana tadi mah. Iya bener, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, udah terlanjur juga. Macet, cok, macetnya lampu merah sih ini, bukan macet naon, macet apa gitu, bukan macet lampu merah doang. Suaranya teng teng, padet suaranya anjir. Karena tadi panjang macetnya sampai sana ternyata. Enak anjir di sini tuh, sejuk. Pohon-pohon gede kan. Kesannya tuh kayak gimana gitu. Kayak berasa jadi Dilan anjir. Sejuk, emang sejuk parah sih sini, biarpun panas juga
nggak akan kerasa, sama-sama tetap sejuk biarpun panas juga. Macet lagi di sini, lampu merahnya ada 3 dan semuanya macet, tapi nggak tahu di Ciamplas. Ciamplas juga kayaknya macet sih, sama di apa Pasupati. Kalau Pasupati ke arah tol sana udah pasti sore, apa mulai siang menjelang sore itu udah pasti macet. DRZ, jangan kan DRZ, YZ aja belum. Amin, amin aja dulu, aminkan aja dulu. Apa sih yang gak mungkin ya kan? Kita lewat atas, muter di ujung sana nanti. Di Pasupati lewat sini tuh enak, apa ya, sejuk gitu. Tapi kalau siang lewat sini mah panas ya. Kalau sore mah sejuk. Lapangan gazebo ditutup lagi. Perasaan mah, oh dibuka deng, ada yang lari-lari sore itu. Kirain ditutup, soalnya ada tali-tali apa, tali pembatas gitu. Nah udah lama ditutup, ini mah masa ditutup lagi. Ini lampu sennya semua hidup, cuma speedometer aja sih yang belum connect, belum jalan. Selebihnya mah hidup. Sama klakson, klakson belum. Karena ya spare partnya motor ini juga lumayan susah anjir. Suzuki DRZ ini lumayan susah spare partnya. Satpol PP. Enggak tahu ada razia atau apa. Ini mah tempat-tempat demo. Kalau demo mah di sini, di depan gedung sate. Jadi kalau ada demo jangan coba-coba lewat sini. Pasti macet. Mending putar jauh, cari jalan lain. Gak boleh dipakai willy-willy ini motor, jangan. Ntar aing digantung depan pagar rumah lah. Ntar digantung sama yang punya kalau aing pakai willy. Karena aing juga nggak bisa willy sih. Gak boleh. Ini motor kesayangan ini. Ketahuan willy mampus aing. Cuma kalau untuk kaki-kakinya apa, suspensi depan belakang agak keras sih, agak keras ya, mungkin sengaja disetting buat aspal makanya dikasih agak apa, dikasih agak keras. Kalau terlalu empuk di aspal gak enak ya, mantul-mantul.
pemandangannya bagus kan kalau dari sini. Itu apa lagi bunga jatuh di jalan. Ini kalau pakai jalan jauh, wah, enaknya jauh. Kalau pakai jalan jauh. Bandung. Akhirnya aing ke Bandung lagi. Setelah sekian lama aing kangen Bandung. Tapi udah enggak kuliah, Dek. Udah lulus. Mau ngapain? Tapi ya enggak apa-apa sih. Enggak ngapa-ngapain juga di Bandung. Yang penting ke Bandung ya kan. Tumben nggak macet di sini anjir. Biasanya mah macet. Jam segini udah mulai macet biasanya itu. Apalagi ini hari Sabtu weekend. Tapi tumben nggak terlalu macet di sini. Kalau macetnya tuh anjir jalannya satu senti. Itu kalau mobil, motor apalagi susah. Nah, ya maksudnya susah nyelip-nyelipnya gitu motor karena padat kan. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja video review dan test ride-nya DRZ400, Suzuki DRZ400. Ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.